تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, wa qari'uhul mardiyu qarra mithaluhu kaludrujji halaihi murihan wa mukila. Kata beliau, ada orang yang membaca Al-Quran itu, qari'nya ini sekarang, si pembaca Al-Qurannya, dia adalah al-mardi, orang yang diridhai. Dia selalu diridhai, orang yang membaca Al-Quran. Iya. Dan memang kalau kita lihat dari sebab-sebab seorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari sebab-sebab datangnya ridho Allah itu kembali kepada pengagungan terhadap Al-Qur'an dan mengamalkannya, mempelajarinya. Maka qari Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an itu al-mardi, orang yang diridhai. Qari'uhul mardiyu qarra mithaluhu, perumpamannya itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Kalau triji halaihi murihan wa mukila, seperti atruja, bahasa haditsnya begitu ya. Kalau ini kan dia dibacaannya karena syair ya, dibaca kalau truji seperti buah atruja. Ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul atrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti atrujjah. Atrujjah itu buah pohon yang bagus gitu, daun-daunannya tahannya itu lembut. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buah atrujjah ini rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Buahnya itu, buah truja ini, baunya itu harum, makan rasanya juga sangat enak sekali. Itu truja. Mukmin yang membaca Al-Quran seperti itu. Mukmin membaca Al-Quran seperti itu. Ini jenjang yang paling tingginya untuk seorang mukmin. Dia ketika dirinya sendiri dengan keimanannya itu sudah kebaikan. Ketika dia banyak baca Al-Quran, maka dia dapat kebaikan-kebaikan lagi yang berlipat-lipat. Iya.